Halo guys, di video kita kali ini kita akan pasang klakson ya. Dan klakson ini sebenarnya untuk mobil ya. Nah ini ada dua. Dan ini sebenarnya untuk mobil, tapi kita akan pasang di motor. Dan ini sebenarnya bekas ya. Jadi bekas saya pakai di motor Vario 125. Dan ini udah ada mungkin kurang lebih 3 tahunan ya. Dan ini akan saya pasang di Vario 150. Dan apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, jadi ini ada dua ya. Dan ini harganya waktu saya beli waktu udah 3 tahun silam ya. Itu kisaran 120.000. Dan mungkin sekarang udah murah kali ya. Dan kita siapkan juga kabel dua ya, ini untuk ngejemper. Nah ini jadi ada skunnya ya, saya ambil bekas kabel body ya, tapi bisa juga beli di bengkel terdekat, itu skun kayak gini ada ya, skun kayak gini tuh. Nah, ada di bengkel juga, ini ada dua ya, jadi nanti akan kita jemper gitu. Jadi kita pasang dan kita jemper gitu guys. Nah, dan untuk pemasangannya itu mudah ya, gampang, tinggal plug doang, plug and plug gitu ya. Dan saya juga nggak pakai relay gitu ya. Saya hanya cuma tinggal pasang aja gitu. Dan apakah aman? Ya, saya rasa aman-aman aja karena saya udah pakai ini kurang lebih 3 tahunan dan aman-aman aja ya. Apakah kenceng? Nah, nanti akan kita coba juga biar teman-teman juga tahu gitu ya, kencengnya seperti apa gitu. Nah ini dia ya guys, jadi ini udah saya bongkar. Nah, nanti kita akan pasangnya di sini. Ini bekas klakson yang lama saya copot. Nah, nanti kita akan ganti yang barunya. Nanti tinggal di jumper aja ya, gampang kok. Nah ini dia ya, jadi udah kita pasang. Ini ada saya pasang di sebelah sini, jadi teman-teman bisa lihat kayak gini ya. Nah ini saya pasangnya ada di sebelah sini yang satunya. Nah, kemudian yang satu lagi ada di sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang kabelnya ya. Kabelnya tinggal kita pasang. Kabel yang ini. Ini nanti kita pasang di sebelah sini. Nah ini kita jalurin, kita lewatin lewat belakang sini ya, biar nggak terlalu berantakan. Nah jadi untuk klakson ini arusnya itu AC, jadi nggak apa-apa bolak-balik juga ya. Ini tinggal langsung aja kita pasang, nggak apa-apa. Nah jadi seperti ini ya guys, jadi tinggal di plug. Nah tinggal kita pasang yang sebelah satunya lagi. Nah untuk yang ini kita gabungin aja sama yang ini, jadi nanti kita gabungin kayak gini ya, set. Nah ntar kita colokin gitu. Nah ini dia guys, jadi udah selesai ya. Nah ini
tinggal di jumper aja. Jadi kabel kuning sama hitam yang tadi, yang kabel barunya kita jumper set. Nah, sambungin langsung sama yang di apa, yang klakson satunya lagi ya. Cuma gitu, gitu doang aja ya. Oke, langsung aja kita coba. Oke guys, jadi demikian untuk pemasangan klakson pada kesempatan kita kali ini ya. Ya, jadi seperti itu untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan terima kasih.